Mas Fadil minta tolong aku bantuin pilih calon istri buat dia. Milih calon istri? Ya kenapa harus kamu? Saya ada aja itu orang. Ini adalah salah satu caranya dia supaya bisa stop ngejar aku. Wah, Namira selalu mengancam mama. Aku bakal bongkar semua rahasia mama ke orang-orang. Bongkar aja. Bongkar! Papa orang pertama yang masukin kamu ke dalam penjara. Papa, please aku minta maaf ya, Papa. Kesalahan kamu tidak mungkin akan Papa maafkan.